Pelakon veteran Mak Jah tidak menyangka kisahnya sedang berdepan kesukaran hidup akibat masalah kesihatan mendapat perhatian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Terkejut menerima kunjungan wakil pemimpin negara itu, Mak Jah atau nama sebenarnya Maimunah Ahmad memberitahu dia tidak dapat menahan air mata tatkala rumahnya dihadiri tetamu pada pagi Rabu. Syukur atas kunjungan dan sumbangan yang diberikan, Mak Jah spontan melakukan sujud syukur selepas pihak berkenaan pulang daripada lawatan itu. "Saya tak sangka PM tahu tentang kisah saya. Malah saya pun tidak kenal sesiapa di pejabat Perdana Menteri. Jadi memang terkejut apabila mereka datang. Melihat rumah dipenuhi orang, saya mengalirkan air mata. Selepas mereka pulang, saya terus sujud syukur dan bermohon pada Tuhan agar jalan rezeki ini dipermudahkan," katanya. Sebelum itu juga, Datuk Seri Anwar melalui satu perkongsian di laman Facebook memaklumkan tentang kunjungan tersebut yang diwakili oleh setiausaha politik Ahmad Farhan Fauzi. Dalam kunjungan tersebut, Wakil Perdana Menteri turut menyerahkan sumbangan berjumlah RM10,000 selain sempat bertanya khabar tentang pelakon veteran itu. Memanfaatkan sumbangan tersebut secara baik, Mak Jah berpesan kepada cucunya agar wang berkenaan digunakan untuk tujuan perubatan sekiranya berlaku kecemasan di masa akan datang. Selain itu juga, Mak Jah juga sempat menyuarakan hasrat agar diberi bantuan kediaman baru, memandangkan rumahnya kini yang terletak di Ceras, Kuala Lumpur, terlalu sempit kerana dihuni oleh 7 orang.